Kalau Anda ingin teladani Nabi, Anda bebas meneladaninya. Dari yang paling kecil, yang paling sederhana, sampai tingkat tinggi yang belum tentu bisa kita ikuti. Yang melekat pada Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja bisa diteladan. Bangun tidurnya Nabi, senyumnya Nabi, jalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, cara berpalingnya Nabi. Dari yang kecil-kecil saja, itu sudah bisa jadi teladan. Seakan-akan Quran ingin katakan, seluruh kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, terbentang bagi kita yang sangat luas semampu kita untuk meneladaninya. Jadi kalau Anda ingin mencoba, punya harapan, bersama Rasulullah di surga nanti satu tempat, maka mulai sekarang coba keluarkan tuntunan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر.